Apakah amalan harian sebagai anak boleh kita buat untuk arwah mak bapak kita untuk dapat pahala selalu? Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Sekurang-kurangnya 5 waktu sehari. Rabbil fili wali wajaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, berikan ampunan-Mu kepadaku dan kepada dua ibu bapakku. Berilah kasih sayang-Mu kepada keduanya di alam barzah sebagaimana mereka kasih pada aku masa aku kecil-kecil dahulu. Yang kedua, sedekah. Dekah. Dekah masjid, dekah kawan-kawan, minum air dan sebagainya. Beli baju hadiah ke budak-budak dan sebagainya. Sedekah lah. Seorang perempuan dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Ibuku sudah meninggal dunia. Boleh tak kalau aku sedekah daripadanya? Bukan laha, tapi anha. Bukan sedekah kepadanya, daripadanya. Kata ulama, Syekh Ibn Hajar kata, daripada maksudnya seolah-olah ibu kita yang sudah meninggal bersedekah. Nabi kata, na'am, boleh. Okey? Mudah. Yang ketiga, kita sambung persahabatan dengan kawan-kawan arwah. Ayah kita itu baik sangat dengan Pak Long Mak. Kita pun ziarah Pak Long Mak. Faham? Sambung. Itu kebaikan untuk gembirakan roh ayah kita di alam barzah. Okey?